Polis mematahkan penyeludupan 227,000 kotak rokok pelbagai jenama bernilai RM1.1 juta ringgit dalam satu sekatan jalan raya di Kuala Krai, Kelantan. Timbalan Ketua Polis Negeri SAC Abdullah Muhammad Piah berkata, rokok berkenaan dibungkus dalam 455 kotak besar dan dibawa dengan dua buah lori. Susulan itu, dua pemandu lori berusia 29 dan 54 tahun direman 4 hari bermula Khamis ini hingga Ahad ini. Salah seorang pemandu lori tersebut telah menawarkan rasuah kepada anggota kita semasa membuat pemeriksaan untuk mereka melepaskan diri. Tetapi oleh kerana namun begitu anggota kita yang kuat integritinya tidak menerima tawaran tersebut, terus menahan dan menangkap mereka berdua. Siasatan mendapati kedua-dua lori itu dalam perjalanan dari selatan ke pantai timur menuju ke Kota Baru, Macang, Tanah Merah dan Tumpat. Suspek mempunyai surat kebenaran dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, MITI, bagi rentas negeri dan daerah. Selain membuat pengisytiharan membawa bekalan makanan runcit, polis turut menemui dua nombor plat kenderaan palsu dan merampas lebih RM7,500 wang tunai.